alat yang digunakan, deterjen, timbangan, mangkok plastik sebanyak 7 buah, pengaduk, label, air. Ini deterjen yang 1 gram untuk wadah yang berleberkan 100%. Dengan air sebanyak 1000 mili. Gelas pengukur. Kemudian masukkan deterjen sebanyak 1 gram. Setelah itu aduk. Ambil 500 ml dari larutan 100% yang kita buat tadi. Lalu berikan air sebanyak 1000 ml. Larutan kita beri label 50%. Ambil larutan 500 ml larutan deterjen 50%, lalu tambahkan air 1000 ml. 50% air deterjen. Kita tambahkan dengan air sebanyak 1000 ml untuk menjadikan larutan 25%. Ambil 500 ml larutan deterjen 25%. Oke. Lalu kita tambahkan air sebanyak 1000 ml. Untuk menjadikan 12,50% untuk dituang pada wadah berlabel 12,5%. Ambil lagi larutan 500 ml larutan deterjen 12,5%. Lalu kita tambahkan air 1000 ml untuk mendapatkan label 6,25%. Dan diletakkan pada mangkok plastik yang sudah berleberkan 6,25%. Ambil 500 ml larutan deterjen dengan label 6,25%. Lalu tambahkan air sebanyak 1000 ml dengan kita beri label 3,10%. Ke dalam wadah plastik atau mangkok plastik.